Wow. Hai Besti. Lihat deh, ini benar-benar gede banget. Jadi yang bikin ciri khas di sini memang lagi viral banget. Bikin lapar. Lapar terus. Cakep. Aku lihat nih ya, ada yang lagi seru makan. Kita bakal tanya-tanya, dia udah sering apa baru kesini? Oke. Oh ini dia. Hai Besti. Dari tadi kita liatin kayaknya seru banget makan. Menu-menu apa paling favorit yang kalian pesan di sini? Ada ayam. Ayam. Bebek. Ayamnya enak. Ayamnya enak. Enak banget. Teteh, sumpah, liatnya aja langsung ngiler. Emang aku juga sama nih, War. Heh, makan aja. Lagi ngobrol, makan aja. Colek-colek sambel. Enak banget ya. Kalau untuk harganya gimana? Cocok nggak? Cocok nggak? Worth it banget. Worth it sama rasanya. Wah, ini mah kalau begini kita udah nggak sabar teh. Ayo. Anwar, punya orang itu. Aku nggak sabar mau kita makan. Kita udah pesan. Udah pesan, udah ya ya. Ya udah, selamat makan ya Besti ya. Lanjut makannya ya. Gila. Ini benar-benar yang lagi viral di abad ini, Besti. Antriannya bisa kalian lihat ya, benar-benar rame, Pol. Dari baru buka aja, sambal bakar Indonesia ini benar-benar gak pernah sepi. Dalam sehari, bisa ngabisin ribuan porsi si masing-masing lauknya. Gokil. Masaknya juga sampai berapi-api begitu loh. Wadaw. Menunya juga banyak banget ya, jadi kalian gak bakalan bingung mau pilih apa. Nah, untuk menu favorit pertama yang mau kita pesan adalah si ayam bakar sambal bara. Sambal bara itu dasarnya adalah sambal bawang yang akan membara di mulut kita, Besti. Uy. Terus nih ya, sekali goreng, ayamnya bisa puluhan potong. Dan dalam sehari bisa belasan kali goreng loh, saking banyaknya orderan. Guys, lihatnya aku udah gak sabar mau nyicipin ya. Udah, gak usah banyak omong, mari kita icip. Besti! Sekarang kita akan cobain. Cobain ada beberapa menu dan ya. Untuk ini menu yang udah kita pilih. Ini ada apa teh? Ini ada udang sambal baka. Sambal baka. Ini ada cumi sambal gajah. Sambal gajah. Dan ini ada ayam sambal bara. Sambal bara. Kita cobain ya. Udah satu paket ulek kan. Bara. Sudah ada ayam yang digoreng, yep. Ada kol goreng, tuh dan juga dia udah lalapannya. Iya. Teteh. Jadi ini si sambal bara ini dasarnya tuh sambal bawang, War. Sambal bawang yang dibakar ya. Iya. Sekarang lagi happening banget cacau ya begini, Teh. Cocok dong, cocok dong. Ayo. Tuh. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mantap banget. Aduh, mantap banget. Aku suka banget nih si ayam sambal bara ini ya. Bener-bener membara di mulut aku pedesnya. Benar. Jadi sambalnya itu selain pedas juga dia gurih karena dari sambal bawang itu tadi. Ya. Terus ini udah satu paket gini tuh udah sama kol, terong, timun. Komplit deh. Dan yang bikin enak itu memang si ayamnya juga udah berasa sama mereka, bukan cuma ayamnya udah gitu kan. Tapi ayam goreng yang udah dikasih bumbu kuning, guys. Ya, jadi ayamnya digoreng garing sekali, aku betul. Suka banget. Oh ya, kita informasi juga, ini ada nasinya pakai nasi uduk ya. Nasi uduk. Jadi ada pilihan, mau nasi putih, nasi uduk, it's okay. Wow. Mari makan, Besti. Bismillah. Nah, nasi uduknya itu benar-benar wangi dan juga enak. Pokoknya kolaborasi yang cocok banget sama sambal dan juga ayamnya. Aduh, Anwar, dari tadi ya mataku langsung tertuju sama si ini, telur barendo. Aku pernah beberapa kali makan telur barendo ya, tapi baru pertama nemu telur barendo yang bentukannya seperti ini, guys. Lucu banget kayak ban Vespa ya. Wow. Ayo. Ini benar-benar bulatnya beraturan banget ya. Dan juga garing. Enak banget telur barendo, telur berenda artinya ya. Saya coba gigit ya langsung. Krenyes gurinya itu benar-benar nikmat banget ya, tanpa perlawanan.
kan, ini bener enak banget. Lihat bentuknya sama aromanya, kalau telur mau diapain aja udah enak banget. Iya kan? Garing parah. Crunchy, renyah, gurih. Sekarang langsung mau aku sambelin, mau aku nasiin, sama mau aku suwir-suwir sama ayam. Kita reweng-reweng, kasih nasi, ini udah paling mantep banget, Besti. Nasi terong. Ya, beda dong. Bismillahirrahmanirrahim. Aroma bakaran di sambelnya itu benar-benar dapat banget ya. Jadi ada rasa smoky-smoky yang memanjakan lidah yang pastinya sensasi buat icip terus. Udang sambel. Udang sambel bakar. Bakar sama dan juga cumi asin. Ada cumi sambel gajah. Kita cobain ya. Ini cuminya mungil-mungil banget ya, baby cumi. Baby cumi. Hei deh. Yuk. Nah, kalau ini ada limonya. Cup. Campur. Kita reweng-reweng. Ini masih panas banget. Cumi asin pakai sambal hijau. Pakai sambal, pakai cuminya, pakai nasi uduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantap banget. Enak banget. Apalagi tadi udah dikucurin jeruk. Makin wangi. Sambal hijaunya makin berasa. Mantap. Malah kalau ini menurut aku pedes, tapi nggak terlalu pedes ya. Iya nggak sih? Karena sambalnya hijau ya, sambalnya. Dan aku suka bentuk cuminya tuh kecil-kecil. Dari cumi ya, jadi dimakannya tuh nggak alot juga. Ini mau coba udang nggak? Mau dong. Ini ada udang sambal baka. Aku penasaran yang sambal gajah ini pedes. Si baka ini pedes nggak ya? Belowokin nasi uduk yang hangat, ditambah sambal yang menggetarkan lidah. Uy. Nafsu makan dijamin meningkat, guys. Menurutku lebih pedas sambal gajah. Karena dibesarkan itu yang doang. Karena pada dasarnya kalau aku lihat nih, si sambal baka ini jatuh banyakkan sambal tomat. Sekarang kita berdua akan memberikan rating untuk si sambal bakar Indonesia yang ada di Glogor. Dari 1 sampai 10 ratingnya adalah 10. Ini benar-benar enak banget, kan wajib banget kesini, tandanya bikin lapar. Apro.